Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musani Ibrahim Allah taala ad-da'watu sirran. Ini dakwah secara rahasia. Jadi Nabi dakwanya terbagi dua, ada sirran ada jahran. Secara rahasia karena belum kuat. Ya. Belum kuat jadi Sir, nanti kalau udah kuat, baru jahar terang-terangan. Ini namanya metode berdakwah. Artinya, kita mawas diri, kita belum kuat, ya jangan paksakan diri untuk seperti orang kuat. Pelajaran buat kita, kalau kita belum kuat, jangan paksakan diri seperti orang kuat. Jadi harus pandai, cerdas dalam berdakwah. Bagaimana cara supaya bisa diterima? Cara supaya bisa masuk? Jim 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 jim. Entar dulu, gitu. Sabar. Jangan papa. Yang penting benar. Eh, jangan begitu. Pelan pelan. Fakoma alaihissalamu bil amri maka berdiri Nabi alaihissalam ya berdiri maksudnya menjalankan menjalankan Nabi alaihissalam bil amri dengan perintah Allah subhanahu wa taala untuk berdakwah Nabi jalan perintah Allah untuk berdakwah ya kita pun diperintahkan untuk berdakwah Ya, kita diperintahkan untuk dakwah, ngajak orang dalam kebaikan, nggak apa-apa tuh, makanya itu apa uh, jamaah tablik ya, itu bagus kalau saya menilai itu bagus, kalau ada yang begini ngurus-ngurus itu person aja ya, itu uh, individual aja orang ya, tapi itu bagus. Ada yang begini-begini-begini, itu kesalahan pribadi, gitu ya. Tapi berjalan, mengajak orang dalam kebaikan, bagus. Adapun nanti dia punya kesalahan, salah-salah, umpama itu ya orangnya aja. Ya, itu orangnya aja yang salah. Ya. Adapun cara tuh ya pemimpinnya untuk mengadakan nyebar, khuruj menyebarkan agama. Ya, mengajak orang kepada kebaikan. Emang saya itu bagus. Ya. Karena memang kita diperintah seperti itu. Coba kita begitu mau apa enggak? <laughs> kita hurujeng ngaji aja tadi ya. <laughs> kelas lima, kelas 6 wajib hurujeng. <laughs> gitu. Ya, jadi kita e, menilai sesuatu jangan mengeneralisir gitu ya. Kalau memang itu ada kebaikan kita katakan baik. Yang salah ya kita katakan salah. Begitu. Walaupun kita enggak kita enggak berani begitu kan. Begitu. Inti aja saya kagak gitu. Jadi jangan kita menjenderal. semua jangan. Jangan kita dibakar dengan api kebencian. Apalagi orang yang mau jalanin agama Allah, apalagi kan, gitu. mengajak agama Allah. Adapun orang ikut itu sampai jual-jual rumah, ya itu kan, ya itu kesalahan pribadinya itu ya. Anak bininya ditinggal, ya itu kesalahan pribadinya. Adapun dakwah menyebarkan agama Islam, itu benar. Gitu. Kan ada ceritanya begitu ya, ya itu salah kalau begitu. Ya, orangnya yang salah, Apa dakwahnya yang enggak. Jadi kalau dijalankan dengan sebaik-baiknya yang enggak. Benar, bagus. Dan itu sesungguhnya yang begitu dakwah itu yang begitu sesungguhnya. Lagi sampai di dakwah di pelosok-pelosok, ya ke wilayah apa yang hutan yang jauh daripada jangkauan para ulama subhanallah kan ada yang sampai begitu nah kita berterima kasih kepada beliau kita nggak bisa ke sana Jadi kita saling apa? Saling mendukung ya. Ya, dakwanya masing-masing, tempatnya masing-masing. Dia di sana, di sana ada yang begini, begini silakan gitu ya. Jangan saling menghujat. apalagi saling hmm. nerakan nerakain bid bid'ah bid'ahin jangan ya. Boleh jadi yang ngomong begitu yang tempatnya neraka gitu, ya. wa al li ibadati lahi dan nabi mengajak untuk ibadah kepada Allah taala akan kaum-kaum yang kasar ya, orang arab itu kasarnya siapa itu ya Masya Allah. ladina lau mengada agama bagi mereka illa kecuali agamanya ayas judu mereka pada sujud li asnamin kepada berhala sujudnya berhala aja la tanpa wala tadurru yang di mana bahala berhala itu enggak berikan manfaat enggak berikan mudarat berhala enggak berikan manfaat enggak berikan mudarat berhalanya terbuat dari umpama dari roti ya berhalanya terbuat dari roti habis disembah lapar <laughs> Oh, di sana rotinya bisa kerasnya, bisa keras dia. Rahlanya dulu, dia airin dimakan, dicoba dimakan. diairin empuk dimakan. <laughs> itu kan bodoh, ya. Hmm. Wala hujjata lahum illa annahu muttabi'una lima kana ya'budu abahum. Dan tidak ada hujah bagi mereka kecuali hujahnya bahwasanya mereka itu Mengikuti bagi apa yang bapak-bapak mereka Sudah sembah Bagi apa yang bapak-bapak mereka sembah hujannya itu Orang bapak-bapak saya Ikutin bapak kita aja bapak kita, Ikutin bapak kita aja Ikutin orang tua kita aja Ya kalau salah jangan diikutin Kalau benar kita Ikutin Ini salah Salah kenapa? Nyembah berhala Kan salah, jangan diikutin nyembah patung, ya ikutin. Kecuali benar, ikutin. Tahlil benar enggak tahlil? Benar, ikutin. Maulidan benar enggak? Benar, ikutin. Eh, dibilang bapak-bapak ya. <gulis> dibilang bapaknya maulidan, ikutin juga. Eh, maulid mah benar. Tahlilan benar. Hmm. Kenapa? Karena di situ ya, meliputi daripada ya termasuk dalam ya termasuk yang dibolehkan. Kenapa? Karena di dalamnya isi daripada tahlilan, daripada maulid dan sesuatu yang diperintahkan. Kecuali sesuatu yang tidak diperintahkan. Walaysa indahu min makarimil akhlaki dan tidak ada di sisi mereka daripada kemuliaan akhlak. Tidak ada akhlak-akhlak yang mulia itu mereka. Illa kecuali makana min murtal, makana murtabitan bil izzati wal anafati. Kecuali ya, apa yang ada lah di itu berkaitan dengan kemuliaan dan kehormatan. Ya. Atau harga diri Orang kalau udah kehormatan, iya. Adanya kehormatan aja. Adanya apa? Iya. Kemuliaan, nih. Orang kalau punya pangkat ngelihatnya itu udah apa yang terjadi sombong dia. enggak ada akhlak yang mulia. Jangan, kalau oh, kamu umpama, oh, iya. tapi kalau bisa jangan ya, umpama. Jadi pejabat negara, apa yang kita katakan? Pejabat negara dari RT sampai presiden, umpama menteri semua gitu ya. RT RW apa? RT RW, lurah, camat, ya. Wali kota, ya. Gubernur, presiden, ya. Menteri-menteri, ya. Kita niatin apa di situ? Sebagai pelayan masyarakat. Maka itu akan ada ketawaduan. Ya, namanya itu apa? Ah min akhlakil karimah. Bukannya bil izzah wal anafati. Kehormatan. Saya ini memegang satu jabatan terhormat. .affe. Yang ada apa? Sombong dia nanti. Hmm. Tapi ya ketika dia punya akhlak saya melayani masyarakat maka akan rendahnya Wa huwa allazi itulah yang banyak makna sebaban fil apa yang ada menjadi sebab pada ya penyerbuan, wal urubati peperangan, wa irakid dimai menumpahkan darah. Itu yang menjadi peperangan. Kenapa? Kehormatan. Saya saya punya kehormatan loh. Itu Saya terhormat nih. Saya pegang jambatan terhormat tuh begitu. Jadi keyakinan itu apa yang diucapin itu pengaruhnya. Begitu pula kita kalau kita pegang jabatan jangan seperti itu. Tapi kita katakan apa? Kalau dalam jabatan-jabatan terhormat seperti ini melayani masyarakat, membantu masyarakat. bukan ini wilayah kekuasaan gua eh <laughs> itu berarti bil izzah wal anafati hmm. faja'ahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu datang kepada mereka oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima la ya'rifuna dengan apa yang mereka belum kenal fazaul uquli salimati badaru ila wa maka orang-orang yang punya akal yang selamat mereka segera kepada membenarkan nabi dan melepaskan mencabut melepaskan berhala berhala enggak mau menyembah berhala orang yang punya akal sehat begitu ya waman ahmad humriya satu dan orang yang dibutakan oleh kepemimpinan, ya, maka mereka itu berpaling. Mereka mundur, ada barok, mundur, berpaling. Ya, takut, ya, takut apa, dicabut kepemimpinannya. Wastak barok, mereka sombong, Kaila tus minhu al supaya tidak dirampas kebesarannya, takut dirampas, dia mundur. Gak mau benerin Nabi. Padahal tadinya Nabi di -abin. Dipuji Al Amin orang yang amanah. Tapi ketika Nabi diangkat jadi Rasul, nggak mau. Berarti apa itu? Sombong. Ini kayak orang begini. Mudah-mudahan dari kampung kita ada kiai, ada ustadz, kita bisa ngaji. Udah ada ustadz, ada kiai, kagak mau ngaji. <laughs> gitu. Ini sama dengan ini. Jadi ya, mana aja, di mana aja gitu ya. Biar kagak manggil jauh-jauh kiai Tetangganya jadi ustadz jadi kiai enggak mau ngaji. Tapi kita kalau ada seperti ini maafin aja ya. Maafin. Maafin aja orang. Jangan kita gedek, kita benci. Doain aja. Itu bagian dakwah. Wa kana awalu man sato alaihin nurul islami khadijat binta khwailidin zawja'u wa aliyya ibn abi talibin ibni amihi. Dan adalah awal orang yang ya, memancar kepadanya oleh ya atasnya nur islam Artinya yang masuk Islam pertama adalah Khadijah, Siti Khadijah. Inna Siti Khadijah, ya. Sayyidah Khadijah binta Khuwaylidh. Istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, zaujahu istrinya Nabi sallallahu wasallam. Masyaallah. Jadi istri yang baik begitu, seiring seirama, ya. Sehati gitu ya. Mendukung apa yang dilakukan suaminya sepanjang suaminya benar, sesuai dengan jalan agama Allah. Kecuali suaminya enggak benar, jangan ikutin. Suaminya narkoba, ikut juga bininya narkoba, eh. Nah, Na akhirnya di dipenjara satu sel penjara narkoba. Innalillah wa inna ilaihi raji'un kan ada sekarang ini tuh laki bini. nak jangan. Jadi kalau suaminya lupa istrinya ingetin. Istrinya lupa suaminya ingetin. Kalau bukan abang yang nasihatin siapa? Kalau bukan neng yang nasihatin siapa? Hmm. Gitu. Jadi kalau suaminya bener dukung. Ada suaminya kesalahan ya kita nasihatin dengan baik-baik atau istri kesalahan nasihatin baik-baik. Hmm. Gitu. Ya, artinya apa lagi seperti naik kapal laut gitu ya. Perahunya ada yang bocor, ya tambal bareng-bareng gitu. Biar bisa naik kapal sama-sama. dan Sayyidina Ali bin Abi Talib ya anak pamannya Nabi wa kana muqiman indahu dan adalah Sayyidina Ali tinggal ya, ber, ya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yutaimuhu yutaimuhu Nabi kasih makan Sayyidina Ali wa yusqi Nabi kasih minum Sayyidina Ali wa yakumu bi amrihi Nabi berdiri dengan per, dengan urusannya Sayyidina Ali. Maksudnya Nabi yang ngurus yeah. perkara urusan Sayyidina Ali. Jadi dibesarin tuh. Sayyidina Ali. Ya. Yeah. Apa tuh? Ya ponakan, aponakan, misanan. Besarin misanan. Ya. Yeah. Misanan besarin misanan. Li anna qad asabatuhum maja'atun karena bahwasanya orang Quraisy sungguh telah menimpa kepada mereka oleh kelaparan. Paceklik musim paceklik. Jadi kesusahan. Jadi kesusahan sehingga dirawat Sayyidina Ali oleh Nabi Wa kana Abu Talib dan adalah Abu Talib muqilan kasiral auladi orang yang miskin lagi banyak anak loh dah miskin banyak anak lagi. Iya. Ini ya, kalau miskin ya miskin susah <coughs> anaknya banyak. Jangan berpendapat banyak anak banyak rezeki jangan begitu. Banyak anak banyak rezeki intinya malas. <laughs> Iya. Jadi kalau begitu bagaimana? Ya sesuaikan keadaan kita gitu. Ya. Sesuaikan keadaan kita ya. Tapi bukan berarti kita sedikit aja anak, bukan begitu. Keadaan kita gimana? Cukup apa kagak? Gitu. Cukup, silakan. Enggak cukup, ya sudah. Biar jujur. Cukup enggak? Cukup, tambah lagi. Enggak cukup. Atau ada alasan yang lain. Gitu. Jangan cukup dua aja. Ada yang cukup satu aja ya. Cukup satu aja mati, hilang habis. <laughs> ada orang anaknya empat. Ada orang anaknya empat. Dia udah tua. Hampir tujuh an umurnya. Anak-anaknya udah pada berkeluarga semua dia tinggal berdua laki bini di rumah. Apa kata dia? Ya. Sepi sepi <laughs> ditinggal sama anak-anak. Kata dia anak paling sedikit itu aturan tujuh kata dia. Anak itu paling sedikit tujuh kata dia. Saya anaknya empat. Semuanya udah pada berkeluarga, tinggalin saya semua. Sekarang di rumah cuma berdua doang, laki bini nenek-nenek, maki-maki. Iya, bagaimana anaknya satu ya? <laughs> anaknya dua. Ya. ini iya kalau bisa banyak memungkinkan banyak banyak memungkinkan Iya Faqala alaihi salam maka bersabda Nabi Alaihissalam salam لأمه العباس بن عبد المطلب قام يا عباس بن عبد المطلب إن أخوك أبا طالب كسير الإيال والناس فيما ترى من الشدة فانطلق بنا إلي إيه لنخفف من إياله تأخذ واحدا وأنا واحدا فانطلق وعرضوا عليه الأمر فأخذ العباس جعفر بن أبي طالب وأخذ عليه السلام عليا Ya. Lalu bersabda faqala bersabda Nabi alaihi salam li ammi kepada pamannya. Jadi Nabi punya paman namanya Abbas, li ammi Abbasi, Abbas bin Abdul Muthalib. Ini ponakan ngomong sama ya paman sama encing. Ya. Mencing atau encangnya ya. Ngomong sama pamannya. Keponakan ngomong sama pamannya. Inna akhoka Eh paman Wahai paman Sesungguhnya saudara engkau Abad Talibin Abad Talib. Ya Saudara ini Adik atau abang ini ya eh, Kasirul iyali Orang yang banyak Anaknya Wa nasu finan taro minasidati Sedangkan orang-orang Ya pada apa yang kau lihat ini sedang mengalami kesulitan pangan bina syiddat itu kesulitan maksudnya lagi sulit kesulitan pangan ya makan ya. lagi kesulitan makan sandang mungkin ada yeah. ya lagi kesulitan pangan lagi makan susah saudara kita anaknya banyak fantal fantalik bina ilahi ya maka pergilah engkau bersama kami kepadanya ayo bahasa kita mah mari kita pergi kepada Abu Thalib supaya kita dapat meringankan min iyalihi daripada anak-anaknya keluarganya ayo sama-sama kita berang kita bantu saudara kita ponakan ngomong ama encing, encang, ya, encing atau encang ini ya, ya, ayo, Tak tak khuzwa idan kau ambil satu, wa ana wa idan saya ambil satu. Nah. Ini juga pelajaran buat kita angkat anak boleh dari saudara kita kalau bisa anak encang kita atau anak yang pokoknya masih saudara. Kita tahu keturunannya gitu. Dan kagak jauh-jauh. Ya. lalu keduanya berangkat pergi. Wa arrodo dan menawarkan, ya, atasnya eh, kepada eh, atasnya atas Abu Talib akan perkara tadi. Oh, enggak begitu. Fa akhazal Abbas lalu Abbas pamannya Nabi ini ambil Ja'far bin Abi Thalib mengambil Ja'far bin Abi Thalib Ja'far bin Abi Thalib ja ya. ya. yang terkenal dengan Imam Ja'far Shadiq ya masyaallah ya salam dan mengambil Nabi alaihi salam Aliyan Sayyidina Ali dua-duanya jadi orang mulia. Fakana maka adalah fi kafalatihi sedana ali dalam rawatan ya, tanggungan Nabi sallallahu alaihi wasallam ka ahadi auladihi seperti satu daripada anak-anaknya Nabi ila anja'atin nubuwwatu sampai datang masa kenabian wa qadna hazal ihtilam dan sungguh mendekati balik fakana maka adalah Sayyidina Ali tabian mengikuti lin -nabi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli amali pada setiap perbuatannya walam yutadannas dan tidaklah dikotori ia Sayyidina Ali bidanasil jahiliati dengan kotoran perbuatan jahiliyah min ibadatil ausani di antaranya daripada ibadah kepada ya, nyembah berhala selain enggak nyembah berhala. Watima il hawa dan mengikuti hawa nafsu enggak. Nah ini ciri-ciri orang besarnya jadi orang hebat. Masih kecil terjaga dari hal-hal yang jelek. Walaupun ada orang udah besar baru bener jadi kiai ada tapi itu jarang seribu atau ya seribu atau jarang yang begitu mah ya seperti Fudail bin Iyad itu kan ya, jadi begal udah gede, baru jadi ulama itu jarang yang begitu jangan yang begitu kamu pakai ya nah ini contohnya dari masih kecil jaga nah Kita jaga kamu nih. Dari masih kecil dijaga akhlaknya. Ya, jangan sampai terkontaminasi dengan perbuatan jahiliyah. Nah, apa tuh? Kalau sini menyembah berala lalu mengikuti awan nafsu jangan. Dari masih kecil dijaga. Ya, biar entar udah gede Allah pantasin. Jaga tahan. Pengen berbuat ini tahan. Ingat masa depan mau berbuat maksiat. Ingat masa depan. Pengen belok kiri, ingat. Ingat. Ingat entar enggak berkah. Ingat entar enggak berkah. Ingat entar enggak berkah. Ingat enggak jadi. Ingat enggak jadi. Ingat cita-cita. Gitu. enggak jadi. Kenapa begitu? Karena yang angkat tuh bukan orang-orang. Entar -orang. mah gampang direkayasa aja kita ini. Bukan. Yang angkat Allah. Yang angkat Allah. Jadi kiai, jadi ulama besar yang angkat Allah. Bukan manusia. Allah yang angkat. Maka ini jaga tuh amalia kita. Dari sejak kecil. Yang udah biar udah. Ah, tanggung biasa nih, udah tanjur bahasa. Eh, jangan tobat. Sudah, yang sudah biar sudah. Yang berikutnya, ingat, ingat, mau berbuat masjid, ingat masa depan, ingat cita-cita, ingat tangga berkah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Al-Fatihah.